ketiba-tiba tadu pertama telawat. Sallallahu ala Muhammad. Yang dengar telawat tanya bukan orang. Yang pertama yang dengar telawatnya Allah. Yang dengar malaikat, lima malaikat dia putruk selawat katanya salam tanya kepada Nabi Muhammad. Ubena yang kena pegang ini, ubena makhluk yang nak di langit dan di bumi, angin, laut, darat, mandum, mereka mendengarkan, menyaksikan tentang selawat yang katanya bang. Karena lagak tak bentuk terubah angkut dalam laut ditanya, hai tahukah? Lagak ke tak kau ikan? Jawab lima selawatnya. Nak kategori lon nyolong selawat yang dibaca litipulan anak tungku pulim kepada Nabi Muhammad. Engkut yang kalon selawatnya yang pegah bangang selawat, imut selawat tinggal. Yang kena pegah di saat getanya berselawat kepada Nabi Muhammad. Andai kata nasidom langdunya yang bermacam-macam jenis, nyan sidomnya juga ikut bersalah. Sidom nak perlu falah yang kena pegah. Nak perlu falai tidak? Hana, nak dasai tidak? Jadi selawat yang dibaca oleh hidung, karena itu ingin yang ditanya bersalawat, kesawagabi fahla selawat hidungnya, ke ketanya yang berselawat. Mengatakan tak falah kan? Ya, hana, ketanya berselawat, tapi murpat. Ataupun tak duduk, kita juga jengkam. Nanti kalian tak pegah, ngejak, kenut, terut, kenut, tau yang tak terut. Bek nak perumun takut, nak duduk, nak baca selawat, lati je, nak baca selawat, rayu je. Puih yang putupan arifan, kan yang baku. Yang badu, pegah jak bak nuju, jak kena, jak ketih, pegah, tak pegah selawat ke roti. Jadi, karena terlalu mudah, susah katanya bata berbuat. Pakam susah bata berbuat. Karena, ji punan ni tanyonyo makhluk yang manja manja dengan dengan janji-janji Allah sehingga geken ke tanyo gurur dengan janji Allah tertipu ke tanyo dengan janji yang kana